Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya masak roti. Roti dia kosong, tak ada inti. Tapi dia sangat lembut. Dia punya tekstur macam ini. Ya. Dia sangat lembut. Dia kosong, tak ada isi. Ya. Tapi dia sangat fluffy, sangat lembut. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Bahan keringnya, tepung roti 300 gram, yeast 4 gram, letak garam 3 gram, kastor 50 gram, gula pasir, susu serbuk 20 gram, letak bread improver ya. Bread improver sikit saja, sikit saja. Tak sampai setengah sudu teh sikit. Ni kalau telur ayam ada macam ni, ni bulat-bulat, ni ori maknanya. Kalau tak ada macam ni, dia palsu. Telur satu biji. Air sejuk 130 ml. So, masuk air sejuk. Okey, sudah tercampur. Kemudian so, sekarang letak butter. Asal letak butter 30 gram. Guna margarin pun boleh. Margarin ke atau butter biasa boleh. Tak ada masalah. Sudah tercampur semua. So sekarang kena bagi speed laju. Jangan lupa tangannya pegang margarin ataupun butter supaya tak merekat. So yang ini bulatkan macam ni. Okey. Rehatkan selama 30 minit ni. Okay, rehatkan 30 minit, tutup dengan kain. Okey, sudah 30 minit. Tepung sikit. Okay, sudah siap dibulatkan. So tutup 15 minit rehatkan ya. Okay, sudah direhatkan 15 minit ya. Okay, rehatkan setengah jam atau dua kali ganda mengembangnya. Tutup dengan kain ini. Letak susu dekat atasnya. Ini sudah dua kali mengembangkan tadi kan. 30 minit. Letak susu supaya dia tak kering ya. Okey, sudah panaskan 10 minit. Masukkan. Ini tetap 180 Celsius. Api atas bawah. Letak 20 minit. Ikut oven masing-masing. Ya. Okey, atasnya ni. Ini tengah panas kan? Letak margarin ataupun butter. So, biar dia berkilat ke atasnya. Dia berkilat. Okey, sudah siap. Ini rotinya sangat lembut, tapi ni kosong je, tak ada isi. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.